gula kembangnya. Jika ingin ke Pulau Kumbang, memiliki tarif berapa ini? Itu buah apa tuh, Rika? Ya, kita sudah berada di Pulau Kumbang. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Megawati Apriyani. I am from the Department of Primary School, Teacher Education at Grade 01 STKIP PGRI Banjarmasin. Today, I want to introduce about the Flower Island South Kalimantan. Let's go! Jadinya lalu dikutuk uang gitu hal itu. Jadi ini kapalnya tuh kapalan tuh jadi banyak. Eh, monyet. Biawak. Oh, biawak. Biawak. Kain biawak. Kupang. Berarti sudah hamil sudah bertahun-tahun di sini tinggi Pulau Kembang ini. Lebih. 30-an lagi tahun ini. Tempo zaman Belanda. Lang. Belanda dan Belanda. Lang. Kemudian di sini sudah lawas tak tinggal. Di sini kak. Dia tinggal. Lagi hujan tuh nangkai panas itu olah SD kelas 1 juga belajar olah enggak kayak mana kita kamu olah nah kita di sini sampai ini pulang dingin 20-an lah ini kan saja tinggal di sini enggak kalau berhukum tiap hari ini menjaga kalimba kalau ada orang pulang pulang nih orang Banjar. Ini tuh pernah menanam daun waktu halus tuh di bawah banget. Kata katanya ada yang kayak adatan orang Banjar aja. Kalau misalnya ada anak bayi mandi itu dimandiin ya itu kan apa nih? Itu keturunan mulai kita. Kita dari datu mokor sebelum ini. Okay. Jadinya kayak kualitas juga kalau kau juga mandi kayak kambang. Kata kayak ada keturunan. Itu kayak sistem ada bacaannya ada itu kayak sistem religi juga yang kayak agamaan juga nih agama Islam ada yang mengikuti banyak uangnya cara pemerintah karena semuanya itu pada ini bila ada cepat berarti ada uang kita ada yang dikutuk uang lagi kali atau sang lalu jadi mana dia juga beranak-beranak namun monyet hidupnya monyet namun hutan belanda hitam yang sahih dan ini kan marahnya datang kita mau makan bila kita nyot dengan datang kita kasih kacang stekonya lu apa? Lihat makan minumannya yang hari yang minum nah untung ikan bagus keluarnya sudah bagian sombing nih bagian sombing, bagian gonggong, buk gong. Lagi, lagi banyak. Lagi. Ya, kasih. Ayo. Ambil. Lagi. Sistem religi yang ada di sini yaitu doa selamat, mandi untuk anak-anak atau dewasa dan betapung tawar kalau namanya orang Banjar, kalau bahasa orang Banjar itu betapung tawar ya. Comment and subscribe our YouTube channel and follow.
my Instagram aprilia_sa. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.